Ada yang unik dilakukan petani di Kota Bengkulu, karena buah padi terakhir juga dimanfaatkan mereka untuk konsumsi pribadi. Padi buah terakhir ini dibiarkan tumbuh dengan baik tanpa diberi pupuk pestisida dan pembasmi hama pengganggu tanaman. Adanya perlakuan itu membuat kualitas tanaman padi buah terakhir dianggap baik untuk dikonsumsi. Nah, sahabat tani, kebetulan pada saat ini masih ada yang panen buah terakhir atau padi terakhir. Biasanya padi ini digunakan untuk konsumsi pribadi. Nah, kebetulan kali ini saya akan membantu Ibu Dewi menyabit padi. Ikuti terus Info Desa. Nah, Bu, gimana Bu cara menyabit padi? Ini dipegang seperti ini. Nah, ditarik. Oh. Ya. Cuma agak tajam tapi. Cuma langsung tarik aja, Bu. Iya, tarik sabitnya ditarik. Gitu. Iya. Berarti inilah yang didapetin. Heeh. Ini yang disebut dengan buah terakhir atau padi terakhir. Ini cara supaya jadi berasnya sama kayak padi yang biasa. Enggak, ini diinjak-injak gitu. Oh, diinjak-injak. Memang kalau padi yang biasanya itu kan pakai mesin ya, Bu. Kalau ini berarti diinjak-injak. Oh, tradisional, guys. Ternyata masih pakai injak-injakan kaki. Iya. Biasanya dapat berapa, Bu? Dari sisa-sisa panen? Lumayan. Kalau itu tuh kalau seperti ininya 6 karung, ini dapat sekarung itu padinya. 6 karung karung pakai tangkai. Jadi kalau dapatnya 1 karung. Lumayan, Bu, ya? Iya. Dan itu rasanya? Rasanya nasinya enak. Sama aja? Enggak, beda. Oh, sedikit beda. Lebih enak yang ini. Oh, lebih enak yang buah terakhir? Iya. Bisa gitu, Bu, ya? Iya. Karena ini kan alami, enggak pakai pupuk, enggak pakai semprot-semprot itu, nah. Ternyata itu yang harus digaris bawahi, guys. Buah terakhir itu tidak menggunakan pupuk. Jadi makannya enak, seperti zaman dulu kan, nggak pakai pupuk, semprot-semprot, jadi enak makannya. Biasanya ini kalau nggak pakai pupuk, permasalahan-permasalahannya apa, Bu? Paling hama itu lah. Hama? Iko, ya apa wereng apa namanya itu? Hama-hama padi. Banyak seperti pianggang, banyak. Ini hitam-hitamnya kan pianggang ini. Oh, ternyata pengaruhnya langsung ke padi. Ini nggak jadi kan? Banyak yang nggak berisi. Ini kosong. Iya. Oh, berarti ini kosong. Yang ciri-cirinya yang ada nih ini. Ada. Ini ada ini. Ini jernih. Oh, ini bagus. Bagus isinya. Berisi ya, semua ada. Ini. Ada isinya memang. Kalau yang ini, yo. Yang hitam-hitam itu berarti ulah si hama itu ya, Bu, ya? Biasanya supaya bisa menghindari hama, gimana, Bu? Paling disemprot. Cuman ikorang itu kan tidak iko lagi. Padi yang kedua tuh. Oh, sudah nggak disemprot, sudah nggak dipupuk. Gitu ya, Bu. Oh, berarti memang kalau misalkan hama lebih banyak yang padi terakhir. Iya. Karena tidak menggunakan pupuk dan tidak disemprot. Oh, iya, betul-betul sekali. Mana lagi nih, Bu? Udah nih, Bu. Mau sebelah sana. Untuk memberantas penyebaran hama dan penyakit tanaman, beberapa upaya telah dilakukan petani. Di antaranya dengan cara tradisional dan modern. Namun demikian, petani kewalahan dalam membasmi hama penyakit tanaman. Dikarenakan sulitnya mendapat pupuk pestisida dan obat pembasmi hama. Petani berharap pemerintah dapat mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani saat ini. Karena jika tidak, mereka khawatir produksi tanaman padi akan mengalami penurunan. Nah, sahabat tani,
keong yang kita anggap lucu ini adalah salah satu hama pengganggu dari pertumbuhan. Sudah membajak sawah, sudah juga menyabit padi. Selanjutnya saya akan mengajak sahabat tani untuk melihat bagaimana proses dari penggilingan padi. Selengkapnya ikuti terus Info Desa.